Gara-gara api dari bakaran sampah tidak dikontrol, sebuah rumah permanen di RT 23 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, ludes terbakar. Kebakaran terjadi di RT 23 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Api dengan cepat membesar dan membakar rumah beserta isinya. Berkat kesigapan warga, sebagian barang berhasil diselamatkan. Saat api terlihat membesar, pemilik rumah ada di dalam sedang tertidur, namun tidak mengetahui rumahnya terbakar. Api diduga berasal dari jilatan bakaran sampah yang ditinggal, dan saat api membesar, warga yang melintas di depan rumah warga melihat ada kumpalan asap tebal, langsung mendatangi dan melihat kobaran api yang sudah membesar. Warga langsung bergotong royong memadamkan kobaran api, namun dengan keterbatasan peralatan, api tidak bisa dipadamkan. Kobaran api baru bisa dijinakkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Apa penyebabnya? Dalam tiga bulan ini, sudah belasan rumah warga yang terbakar di lokasi yang sama. Jumadi, Kompas TV Jambi.